penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Krok! Krok! Laporan Komandan Upacara. Lapor Upacara Proklamasi Kemerdekaan Minum Kopi, Senin 15 Agustus 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Lagi tak talenta tenan. Aku bikin pendeta. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi Kemerdekaan Minum Kopi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan minum kopi. Yang berkualitas dan sehat bagi bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai penguasaan dan kedaulatan petani serta pelaku kopi lainnya akan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 15 Agustus 2002 atas nama bangsa penikmat kopi Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 2022 bahwa sesungguhnya kemerdekaan minum kopi berkualitas dan sehat itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan atas minum kopi yang enak di dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan minum kopi telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan minum kopi yang berkualitas, sehat, nikmat dan enak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas meminum kopi berkualitas, maka penikmat kopi menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu serikat kopi yang melindungi segenap bangsa penikmat kopi Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan penikmat kopi, mencerdaskan masyarakat tentang kopi dan ikut melaksanakan ketertiban akses pengadaan kopi yang berdasarkan kemerdekaan, persaudaraan, dan keadilan. Maka, disusunlah kemerdekaan minum kopi yang berkualitas dan sehat itu dalam suatu undang-undang dasar kemerdekaan minum kopi yang terbentuk dalam suatu susunan serikat kopi yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan peminum kopi, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh pelaku kopi di Indonesia. Jamuel, 15 Agustus tahun 2022. Pak Sombo pakai. Amin. Ganti pak, ganti sandal. Ada rumput, rumput yang bagus. Rumput. Ya, baru selesai upacara proklamasi kemerdekaan kopi Indonesia di dalam kebun. Sekarang kita geser di kawasan wisata yang ada di depan situ. Ada beberapa kedai, ada kedai kopi Jambuer, kedai kopi merah ya. Kemudian ada beberapa kedai rupanya yang ada di situ, di kompleks. Di tengah sawah Jambuer, Kromengan, kemudian di belakang juga kebun kopi. Nah, ini panitia itu di belakang itu. Dan pasukan-pasukan kecil. Hai. 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 Bagas. Nah, habis upacara ya, Bagas. Senang? Awi senang? Senang. Ya. Kita di sini minum kopi ya. Iya. Merdeka. Merdeka. Merdeka.